Ya, hari ini saya mau bikin laporan BAP karena atas ancaman pembunuhan untuk istri dan anak saya yang udah dilakukan oleh Kori Supiandi atau EKE Muhammad Fathar, ya gitu, yang udah dilakukan itu karena dia bukan hanya penipuan terhadap saya, tapi dia melakukan pengancaman. Jadi ya dari awal sebenarnya yang saya harapkan adalah tanggung jawab dari dia, bertanggung jawabannya, tapi yang dia lakukan malah dia ngancam istri dan anak saya. Dan itu yang bikin saya nggak terima, karena dia mengancam anak saya, dia mau membunuh anak saya, dia mau bikin anak saya berdarah-darah. Itu yang bikin saya sekarang sini. Perkenalkan, nama saya Kori Supiandi atau biasa dikenal dengan Muhammad Fathar. Di sini saya mau mengklarifikasikan untuk menceritakan dari awal apa adanya tentang masalah yang sedang booming, yaitu termasuk pencemaran nama baik saya, juga termasuk tentang ketidaknyamanan dalam ancaman kekeluargaan dari Bang Eja Gionino. Mohon maaf. Nah, dari awal ceritanya begini. Pertama kali saya kenal sama teman saya, yaitu orang Jakarta juga. Nah, saya minta sama dia, "Bang, boleh enggak saya minta nomor satu artis? Yaitu saya mau jual ikan ke dia dengan syarat saya kasih diskon. Udah itu tolong dia viralkan saya, dia angkat nama saya akan kasih dia gratis." Ibaratnya gratis dalam artian saya kasih diskon, bukan gratis uangnya, tapi saya kasih diskon dari harga mahal saya turunin gitu, dengan syarat dia viralkan saya. Pas kebetulan kita cocok, ikannya langsung saya kirim. Dan yang saya usahakan, yang satu dia minta ikan orang Pontianak, minta ikan orang teman saya. Dan ikan teman saya itu mahal, satunya harga sekitar 18 juta. Ada satu ikan saya di rumah. Tapi pas kebetulan hari demi hari berganti, tiba-tiba saya dapat ikan lapangan yang harganya hanya 4 juta sampai 5 juta. Ikan itu sama persis dengan ikan yang dia mau, yang ukuran sekitar 33-35 sentian gitu. Nah, cuman saya harus turunkan dayung aja, makanya saya turunkan dayungnya, saya samakan persis gitu. Nah, yang satu lagi ikan saya salah, saya enggak ngomong kalau itu cakil, DE, karena terdesak waktu. Bang Eja ada bilang, kalau bisa kamu angkat lagi kepalanya, terus kamu perbaiki matanya supaya mulus, saya enggak mau ikan cacat. Tapi dikarenakan terdesak, makanya saya kirim ikannya, saya kirim. Letala itu bukan ikan saya, hanya ikan orang, saya hanya calok, hanya sebagai pelakon untuk mengambil makan di situ. Nah, begitu ikannya sampai ke Jakarta, tiba-tiba Bang Eja buatkan video, ikannya sampai dengan selamat, ikannya baik, bagus, murah, boleh pesan di Kori Supiandi atau Muhammad Fathar. Nah, begitu hal itu terjadi, sekitar 4 atau 5-6 hari, tiba-tiba Bang Eja komplain, dan beberapa jam pun Bang Eja komplain bilang ikannya tidak sesuai, tidak sama. Ya saya ngaku saya salah, saya kan juga sudah minta maaf, saya minta maaf, dan saya pun tidak egois, Bang. Saya tidak egois untuk bang pokoknya ikan ini harus diambil, bang saya nggak mau tahu ikannya harus dibayar, saya tidak egois seperti itu. Saya juga cuma bilang, ya abang boleh kembalikan, abang boleh cancel itu ikan, tapi kenapa Bang Eja nggak cancelkan ikan itu, malah minta ganti lagi ikan yang baru. Saya dapat uangnya dari mana untuk gantikan itu, sementara ikan yang satu, yang dua ekor aja punya orang belum beres, belum dibayar lah, belum abang kembalikan lah. Coba kalau abang kembalikan ikan itu dulu, ikan itu saya jual, abang minta ikan yang satu yang harganya 15 juta, mungkin saya bisa beli, saya rugi pun nggak apa-apa, yang penting urusan saya ini selesai, sama orang yang di bawah pun juga selesai gitu. Saya enggak juga dari bilang penipu. Tapi kalau abang gantungin selama 2 minggu 3 minggu harus diusahakan untuk dapat ikan yang baru, mau sampai saya mati pun saya juga enggak akan dapat ikan itu, karena saya enggak punya kuasa, saya enggak punya uang untuk beli ikan baru, karena saya cuma modal kepercayaan. Sementara yang itu kan belum tuntas.
pas belum lama pas malam Kamis kemarin, tiba-tiba saya suruh teman saya ngambil ikan ke rumah abang. Karena abang bilang, ya udah kamu ambil aja ikannya, nanti tolong kamu bayarnya ongkos kirim. Saya suruhlah teman saya di Jakarta ngambil ikan ke rumah. Tapi kenapa abang ngomongin sama dia, abang bilang kalau kamu ngambil ikan ke rumah, kamu buat akan saya buatin video sampai viral. Sampai-sampai teman saya takut dan takut namanya jelek kebawa-bawa. Makanya dia telpon saya pada saat posisi saya lagi tidak sadar, posisi saya lagi dipengaruhi alkohol, saya langsung kadang mendadak tatu. Saya tertekan sama orang bawah, orang lapangan yang minta uangnya terus karena saya hanya calok, karena itu bukan ikan saya. Yang kedua, saya kecewa karena tidak ada celah buat saya. Yang ketiga, saya terima telepon dari teman bahwa teman ngeluh. Itu yang saya herankan. Makanya saya secara spontan, saya postmatkan abang, ngirimkan pesan suara untuk pengancaman hal yang semacam itu disantet. Tapi terus terang, saya mohon maaf lahir batin sama abang, sama keluarga, sama kakak ataupun anak abang. Untuk omongan itu, abang jangan percaya. Sedikit pun saya tidak ada niat untuk mau, untuk pengen menyantet ataupun menindak lanjut ancaman itu, saya tidak ada. Itu hanya omongan, saya tidak sadar. Sama abang tunggu sampai kapan pun itu tidak akan terjadi. Itu saya, karena itu ibaratnya saya ngomong dalam keadaan tidak sadar dan itu hanya omongan belaka, bukan memang niat saya pengen itu. Dari hati saya memang tidak ada niat. Cuman saya minta satu sama abang. Tolong, kalau abang tidak mau ikan itu, tolong kembalikan. Kalau memang saya harus bayar ongkos kirim, saya bayar. Dan kalau teman saya mau jemput ikan, tolong janganlah dibikinin video atau gimana. Kasihan, mereka kan tidak tahu apa-apa. Cuman mereka mau niat mau bantu, itu aja. Jadi kan, Kori kan ada celah, ada alasan buat ngomong sama orang bawah. Kalau ikan itu memang belum dibayar, sama ikan itu juga masih bergantungan selama 2 minggu lebih. Nah, dan untuk masalah pengancaman dan bawa-bawa nama Kalimantan, saya atas nama Kori Supiandi atau Muhammad Patar, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya menyesal karena saya dalam ngomong kalian tidak sadar. Saya mohon maaf untuk seluruh masyarakat Kalimantan Barat, terutama Kapuas Hulu, Jongkong maupun Suhaid. Saya sudah bawa-bawa nama kalian dan mempermalukan nama kalian. Saya benar-benar minta maaf. Yang kedua, saya minta maaf kepada keluarga Bang Eja, anak Bang Eja, sama istri Bang Eja, seluruh keluarga maupun media-media entertainment, saya mohon maaf atas omongan-omongan ancaman saya. Itu semuanya tidak benar. Semuanya tidak benar, saya tidak lakuin itu hanya sebatas omongan aja. Itu aja. Dan saya minta lagi satu lagi sama Bang Eja, tolong. Saya cuma pengen untuk mengambil hak saya. Jangan bilangin saya penipu atau gimana. Memang saya membodohi dengan beda video, tapi semua itu saya lakuin untuk kasih yang terbaik buat abang gitu. Bukan saya kasih ikan jelek atau ikan yang kayak gimana gitu, bukan. Oleh karena kan saya enggak mampu beli ikan yang mahal untuk kasih ke abang, saya dapat ikan yang murah. Kebetulan di tempat saya memang sumbernya ikan, jadi ikan tuh banyak sama. Saya ambil lah ikan yang murah, yang terbaik, yang semampu saya bisa, saya kirim ke abang. Tapi kan abang juga enggak bayar gitu. Itu saya benar-benar saya rasa terpukul, rasa kecewa gitu. Semasakan saya langsung spontan mengeluarkan kata-kata seperti itu. Untuk hal itu, sekali lagi saya mohon maaf. Lillahi ta'ala lahir batin, saya mohon maaf atas nama Kori Supiandi. Saya mohon maaf atas ketidakenakan keluarganya Abang Eja Gio Nino sama adik Kalita ataupun istri abang. Saya mohon maaf dan seluruh masyarakat Kalimantan Barat, terutamanya masyarakat Borneo Kalimantan Barat, saya mohon maaf. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa yang mungkin hanya bisa menyampaikan dari sini, yang tidak seperti Bang Eja, hanya sedikit aja semuanya bisa ditemakan. Yang saya harapkan satu, tolong di sini sampau saya, di sini tempat saya cari makan, tolong jangan rusak, jangan hancurkan tempat makan saya, karena saya hanya hidup sendiri, makan sendiri. Itu pun saya mohon sama abang. Memang saya pernah jadi penipu, pernah jadi
apa, tapi kan semua kan ada sebab dan akibat. Ibarat kata pepatah mengatakan tiada asap tanpa api. Nah, itulah ibaratnya kan. Nah, itu. Jadi mohonlah pengertian, maaf atau paham, paham atas semua netizen ataupun siapa yang iri dan dengki, saya mohon maaf. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng, like.